Grand Opening Istana Coffee CAD, dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Labuan Batu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kompleks Perumahan Oasis Lantau Prapat. Di sela jam istirahat waktu makan siang dari upacara hari ulang tahun Kabupaten Labuan Batu yang ke-76, di lapangan Jalan Ponegoro X Pajak Baru Sumatera Utara, Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Para Forkopimda yang terdiri dari Bupati Labuan Batu Dr. Haji Erik Atradari Tonga MKM dan Wakil Hajah Elia Rosa Siregar SPDMM, Kapolres Labuan Batu AKBP Deni Kurniawan SIKMH, dan BIM 0209 LB Letkol In Asrul Kurniawan Harahap SEMTR, Han Ketua DPRD Labuan Batu Hajah Mulika Rianti Siregar SH, Ketua Pengadilan Negeri PN Rantau Prapat Fauzi Isra SHMH, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Labuan Batu Jeffrey Makap II, masih tetap mengenakan pakaian dinas kebesaran upacara itu, hal yang lumrah karena masih akan tetap mengikuti rangkaian acara pembukaan HUT Pemkab Labuan Batu yang ke-76 di Rantau Prapat. Para Forkopimda Labuan Batu yang hadir pada Grand Opening Istana Coffee CAD milik CAD Chung Lai Ahandoni dan diwakili Bupati Labuan Batu melakukan pemotongan pita tanda dibukanya Istana Coffee CAD. Grand Opening Istana Coffee CAD yang dilaksanakan tetap mematuhi protokol kesehatan, wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, pesan ini selalu disampaikan Bupati Kabupaten Labuan Batu. Kehadiran Bupati di Istana Coffee CAD bukan karena besarnya pengaruh owner Istana Coffee CAD, namun tidak lain karena owner Istana Coffee adalah bagian masyarakat Labuan Batu untuk dilayani yang mengundang Forkompinda, untuk membuka dan memotong Istana Coffee CAD serta makan siang bersama di saat jam istirahat pada acara HUT Pemkab Labuan Batu yang ke-76. Pantauan reporter Palapa TV, Istana Coffee CAD suasana ruangan cukup baik, tempat yang nyaman untuk ngopi yang jauh dari kebisingan, bukanlah tempat hiburan malam yang full musik atau lokasi perjudian atau bentuk usaha yang dianggap ilegal. Mungkin hal demikian membuat Bupati dan Wakil Bupati atau Forkompinda Labuan Batu memenuhi undangan makan siang sekaligus pemotong pita atas peresmian Resto Istana Coffee CAD tersebut. Semua menu ada, Bang? Semua menu ada. Harganya bagaimana, Bang? Harganya bagaimana terjangkau dengan... Banyak pilihan, tempat santai, tempat tongkrongan. Dari Labuan Batu, reporter Palapa TV Rahman Fitri Hasibuan mengabarkan.